Dalam nama Tuhan Yesus kita mulai sesi yang kedua. Nah, kita mau dari Alkitab kita mau belajar hmm. hal yang kedua. Yes uh ,这个 Dan kita mau lihat dari paket kedua. ini Uh, perkara yang kedua yang penting, 创世纪第二章, Kejadian pasal 2 Ayat 24 Dikatakan di sini 2 dengan istri bersatu dengan istri 2 2 2 2 我们看圣经的时候要注意看，他是写给谁看的？kemarin kita sudah sama-sama belajar kalau kita baca Alkitab kita mesti tahu ayat itu ditujukan ke siapa？一定是写给我们自己看的。pasti ditujukan untuk diri kita sendiri。所以他这边如果说要跟妻子联合，jadi kalau di sini dikatakan bersatu dengan istri。 Jadi ini kemungkinan dia berbicara kepada suami. Karena, <coughs> suami, laki-laki Sebagai suami, kita lebih mudah Berkumpul dengan Yang lain, benda lain 所以圣经就会说, 专门对做先生的说. Karena itu di sini Alkitab khusus bicara kepada para suami. Dan ayat ini sesungguhnya istimewa sekali. 离开了父母以后, Setelah meninggalkan ayah dan ibu, 要跟妻子在一起. harus bersatu <coughs> dengan istri. 那这个字的在一起呢? Menjadi satu bersatu, kita harus dan dari perjanjian Lama kita lihat kata kata itu sesungguhnya digunakan dalam situasi apa saja karena kita berbicara soal kerajaan sorga maka kita harus pikirkan bersatu dengan istri apa kaitannya dengan kerajaan sorga dari kita perjanjian Lama bersatu ini terjadi banyak peristiwa contoh G, misalkan saja di kitab perut Waktu itu, uh, Ruth punya mertua Naomi berkata kepada Ruth, kamu boleh meninggalkan saya kembali ke rumah orang tuamu karena anak-anak saya sudah mati. Ah Lalu Ruth menjawab, Allahmu adalah Allahku. Kemana engkau pergi? ke sana aku ikut Di mana kau berada di situ juga saya berada Nah, katanya berada bersama itu katanya adalah sama dengan kata yang di kejadian pasal 2 ayat 24 ini 是说,有一个人, artinya kalau ada satu orang <coughs> Dan I, yeah, maksudnya i, adalah yang di sampingnya sekitarnya, di di samping. jadi ada di sekitar sekel, ada di samping-sampingnya nah, tuh. Kalau bahasa Inggris itu Nempel stick, nempel. tuh, yang lainnya tuh, melekat. Songwen有這個字嗎?好像粘啊,粘住。Yeah. <coughs> mm, yeah. yeah. <laughs> nempel gitu. Uh, anyway, senteng zaman dulu itu ada huruf-huruf yang sekarang itu sulit dijelaskan, sulit diungkapkan. Seithong這個連在一起這個字啊, 有一点难. Jadi uh, bersatu di sini mengandung arti uh, seperti ini, nempel gitu. Jadi punya arti seperti ini. Misalnya kita lihat air, Maka dia akan mendekat. laki-laki. <tuh> dia bisa otomatis datang. Nian

bersatu bukan hanya ucapan saja karena yang keempat sudah pem, yeah. bicara sudah bicara yang baik yeah. sudah tulang dari tulangku daging dari dagingku jadi yang keempat berbicara yang baik ]到第六的时候. yang keenam ni si jadi kemana saya pergi, saya tuh nempel terus. Perhatikan laki-laki yang nempel ke istri. Istimewa sekali. Sekarang kalau jalan bagaimana? Yang laki suami, cuma Suami jalannya gimana? Nida <laughs> <laughs> yang laki jalan di depan, suami, uh, yang suami jalan di depan, istrinya terbata-bata mengikuti terus <laughs> ya. Jadi siapa yang nempel ke siapa? Security. ya. terima kasih. Jadi Istri suami，<noise> 我跟你换位置 <laughs>、欸。不可以这样，嘘嘘嘘，不可以。s w a m i 不可以，嘘，不可以。要这样，啊要温柔呀、啊。 我们怎么样？先看现在的婚姻，你从走路可以看到。jadi kalau kita analisa pernikahan zaman sekarang,、mm. dari jalannya sudah bisa kelihatan. 因为第六个叫你连在一起的时候，jadi karena poin keenam bersatu dengan istri，你要想到路德。kita harus ingat pada rut，你到哪里我就到哪里。kemana kau pergi aku ikut ke sana。他用的字是一样的字。

saya sudah mau pergi Seolah-olah Suami itu ada jalan di depan Dengan ayat ini agak beda ya Jadi harus belajar pada saya Kalau istri saya jalan Saya ikut di belakang Dia bilang Saya ingin makan ini Saya bilang oke

kita minta supaya suami itu bisa rendah hati, oh, supaya menghormati. Itu sulit sekali. Apalagi kalau suaminya oh, pintar cari uang, suami itu naik pangkatnya. Surya, dia rendah hati, supaya dia lembut. rendah hati, supaya dia rendah hati, supaya dia lembut. How menghormati. De. Sulit rendah hati, supaya dia lembut. Surya, suaranya rendah karena laki-laki itu otomatis bisa naik, kenapa Kenapa tidak tahu? Ya. Yeah? di dalam dalam itu. Uh, itu sudah inya, merembih, meremehkan orang inya, 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 laki-laki laki laki-laki laki inya, laki, -laki lain. 很少会看到说, Oh, eh Jarang sekali kita mendengar seorang laki-laki Mengatakan pada laki-laki mm. eh, Kamu tuh lebih hebat dari saya mm. Dia keluarkan berapa lembar uang Saya mm. keluarkan lebih banyak lagi mm. <laughs> mm. Mm. Dia pakai jam tangan apa Saya keluar lebih hebat lagi mm Nah lebih besar cincinnya sandang-danyang <laughs> yeah, <yeah>. pring-pring-pring berkilau-kilauan nanren <laughs> tian de jadi laki-laki itu memang cenderungnya itu ngangkat diri tapi di dalam pernikahan ayat alkitab menyuruh kita dibalik arahnya dan ketujuh ini kemudian dikatakan semua hasilnya adalah tidak malu ing karena kerajaan Allah Artinya kalau kita nanti menghadap surga Tidak akan takut Hari ini kita karena belum sampai di sana 我们现在都很厉害. Kita menganggap diri sendiri hebat 听这样的道啊, Dengar uh, firman seperti ini Oh sudah tahulah semua Karena karena belum sampai ke ujung. Jadi, kita belum tahu rasa takut itu seperti apa, belum tahu. Yo <coughs> Ada sepasang suami istri yang sudah tua. Ah, <coughs> uh, Suaminya galak terhadap istrinya. Kalau tidak suka dia buang uh, mm. sayur yang dimasak istrinya. gebrak suka dia istrinya. bersabar terus. buang sayur yang dimasak istrinya. Tidak suka Tidak dan tidak ada pada suaminya yang ketujuh ini. Tapi istri ini tidak mau meninggalkan dia. Karena di dalamnya ada Allah. sampai umur 70 tahun lebih. Terakhir, Suaminya sakit. Dan istrinya masih merawatnya. Han Uh, dengan, tapi dengan tidak rela. Uh, karena hatinya luka. ]为什么都是我? Kenapa semuanya saya? 一辈子你对我这么不好. Seumur hidup kamu tidak baik pada saya. ]現在生病还要我照顾你. Sekarang kamu sakit, saya yang juga yang harus memelihara. oh, ya. Waktu sakit suaminya masih bisa memaki-maki dia. Oh, 很不好, jadi ada orang yang memang demikian tidak baik. <sum> nah, akhirnya masih ada hari terakhir. 在那一天的晚上, pada malam hari itu. Uh, suaminya tidak tidur. Lalu memanggil istrinya. Lalu bertanya pada dia. Seumur hidup ini tidak baik terhadapmu Bisakah engkau memaafkan saya istrinya belum pernah dengar perkataan seperti itu karena dia belum pernah mendengar hal-hal seperti ini Apakah kamu bisa memaafkan saya jadi istrinya tidak tahu jawab apa hanya meneteskan air mata

Nah, istrinya meneteskan air mata. Melihat dia pergi. Yaw他, lalu goyang-goyang dia. dia bangun, bangun. Jangan pergi demikian. Bangunlah. Jangan memperlakukan saya seperti ini. Bahkan sampai titik terakhir juga memperlakukan seperti itu bangunlah. Bangunlah, saya mau memaafkan kamu. Tapi dia sudah meninggal. Tidak dengar. Kalau kita punya kesempatan, cepat-cepat kita lakukan. Karena hari detik terakhir itu akan datang. 我们不知道这个老公看到了什么,听到了什么, Apakah suami itu melihat apa, mendengar apa, kita tidak tahu. Karena malam itu dia juga tidak ikut seminar. Kenapa dia bisa tahu? Karena ada Allah, karena sebelum dia menghadap, dia bisa rasa takut. Saudara-saudari sekalian, kita hari ini kita masih hidup seminar. masih bisa ikut seminar Tuhan Yesus sekali lagi melalui Alkitab memberitahukan kita, kita. pulang nanti cobalah ini dia mengatakan Roh Kudus akan membantu kita dia tidak akan menipu kita ]我们要選啊. kita mesti pilih Nah Menempel. 啊, menempel itu penting. Swami, Jadi, pulang nanti latihan. 如果, suami yang menempel ke istri. Suami ya, <coughs> penting sekali. Suami, suami otaknya harus diubah. <coughs> ]如果, nen过去, <coughs> kalau belum menempel, kalau belum menempel, menempel, karena di dalam otak kita itu ada cetakan mesin nempel ke sesuatu. Suami ya, ah ya. Ah. Jadi penting sekali buat suami. Kalau kamu tidak menempel pada istrimu, ]你就会去黏别的东西. kamu akan menempel pada barang lain. ,黏,黏. Karena otak laki-laki itu bisa dorong dia untuk nempel, nempel sesuatu. Laki-laki itu otaknya akan menyuruh dia menempel sesuatu sehingga putar-putar di situ. Oh maaf saja. Ya, yeah, minta maaf in, sudah sekalian. In, in, in Karena kemarin sudah disampaikan. <laughs> kita Agak sedikit mirip binatang, ah, di <laughs> Jadi ada dorongan alamnya, mau nempel pada sesuatu, hui nian Anda akan nempel pada pekerjaan, 一种, satu macam. di Yang kedua hui nian pada komputer um Yang ketiga nempel pada pada Hmm. nian ketiga bisa menempel pada uang kalau anda mengatakan tidak itu lebih bahaya bisa menempel pada perempuan lain hati-hati anda akan menempel pada satu dan akan fokus nempel terus kalau istri-istri tidak demikian 比较来说, kalau dibandingkan, dan Nawa, otak perempuan. Dia cuma nempel sebentar. ]后面还有十个东西. Masih ada 10 lagi di belakangnya. Oh, you Dia akan <laughs> cari yang lain lagi. <laughs> Jadi kalau lihat uh, perempuan itu hebat. ]姐妹可以生孩子啊. Perempuan bisa melahirkan anak, masang SMS. Setelah selesai melahirkan langsung SMS. Dan langsung pikir nanti mesti kerjain apa? sekali sekali dia. 他可以同时间哦, dia satu saat bisa pikir 10 uh, perkara. Uh, sambil telepon. Bisa sambil nyetir. Uh, <laughs> masih bisa maki orang. <laughs> masih bisa kasih tip kepada pengemis. Uh, Laki-laki tidak bisa demikian. 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 Laki-laki tidak bisa laki laki tidak bisa demikian

Nah, pekerjaan laki-laki hanya boleh menempel pada istri. Kalau Anda tidak menempel, ]你会去年别的东西. Anda akan menempel pada yang lain. Hati-hati. Kenapa di sini hanya dikatakan pada suami? Karena sudah diketahui. Hmm. 所以你问一下自己哈，你年做什么？每一次都用工作告诉你的太太说我很忙，你看不到吗？嗯，我在打电脑，看不到啊,啊。要记得你会粘一个东西。如果你这样子做，后面说会害羞。 dikatakan akan, akan malu nanti，一害羞就不敢看天国。begitu malu tidak berani melihat sorga，所以我们要做好的选择。jadi kita harus memilih yang baik，所以苏 ami ok 啊。jadi yang suami baik baik ya。啊，对不起啊。你干嘛啊？可是所有的太太不可以因为听到这个，从现在就看不起他，不可以。tapi Istri, janganlah karena mendengar hal ini lalu menghi, meremehkan suami. Ah, karena kemarin saya sudah katakan, ayat ayat tertentu ditujukan kepada siapa? Uh, hanya dia yang boleh baca. Ah, uh <laughs> Jangan tunjukkan ayat itu kepada suami. Eh, suami ini mesti nempel ke sini nih. Ah, So, ya, Jadi suami harus belajar ya. Cuma belajar. bagaimana? Yo, Ya, maaf saja. shopping. Kalau istrimu mau belanja, tahu Tahu nggak tugasnya apa? belajar sama saya.

Kamu dua jam mau kemana? Ni Dua jam kemana? Minum kopi dengan siapa? Pergi beli apa? Pasti urusan komputer. Kenapa ke mangga dua sendirian? Hmm? di ada plaza Indonesia? Hayao SMS so. Ayah, traffic jam sorry sendiri kembali masih sempat, sempat SMS Maaf macet pulang sendiri aja <laughs> bukan ya jadi jangan demikian ya suami ya. suami maaf yaput Hong Anda boleh hey. tidak setuju ke tapi saya hanya beritahukan Alkitab perintahnya demikian Siapa yang berbuat demikian dia berjalan di jalan ya. Yesus. kauingmasang ya kalau anda tidak suka marah sama yang di atas yang mawa Jangan marah saya. Jadi harus harus belajar, harus latihan. Jadi dari dari jalannya saja sudah ketahuan. shopping, Jadi jangan hanya bisa maki-maki saja shopping melulu. Siapa suruh kamu punya duit? Tentu saja dia belanja. Kalau enggak duitnya buat apa?

saya yang nempel ke istri. Ni kau berada, di situ saya berada. sekarang kepada istri nih. istri shopping. Kalau setiap hari kamu shopping. Harus baca Alkitab, apa perintah Alkitab. Jadi anda harus di mana? 在教堂。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！在教堂，必须有。焦辉。在教堂。哈哈哈哈哈！你以为是哪里？SPA。焦辉。哈哈哈哈哈！不要想去哪里，去教堂。焦辉以后楼上做 SPA。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教堂。哈哈哈哈哈！在教哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈 Lari, ikut spa relax, di atas gereja bisa bisa ikut kebaktian. lari, 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 Kalau lari, 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 suami lari, itu penting sekali kemarin kita bicara bahwa Perempuan itu lebih dekat pada Tuhan. 很容易摸到哦. Jadi gampang menjamah Tuhan. Jadi dari Tuhan dapat perintah untuk membantu suami. Nah yang keenam ini sekarang suami itu menempel ah, kepada Anda. Kalau Anda masuk ke tempat Allah, dia ikut 因为大部分的男人不喜欢来教会。Karena kebanyakan laki-laki tidak suka ke gereja。所以你看教会姐妹比较多。Karena itu di gereja perempuan lebih banyak。啊。因为他们的脑不可以这样做。Karena otaknya memang demikian。你们两天很辛苦啊，两天很辛苦。jadi dua hari duduk di sini capek buat laki-laki。如果前面啊不知道是谁啊，弟兄啊你们全部会睡觉的。<laughs> <laughs> kalau yang di depan ini bicaranya orang-orang ah, yang ah, gak tahu siapa, laki-laki ah, itu akan kecapean sampai tidur. Ah, <laughs> uh, Kalau gak enak dengernya, itu pasti ketiduran. semua <laughs> keluar kencing kencing terus <laughs> karena otaknya tidak tidak bisa multitasking ya. <laughs> harus dengar jelas sekali <laughs> kalau perempuan tidak seperti itu <laughs> Dia dengar satu, bisa pikir langsung ke sepuluh. 所以他坐在这里, Jadi dia ada di sini, 他看着你讲, dia dia dengar anda bicara, dia bisa mikirin anaknya. Dia nah, bisa sekali anaknya, lewat 所以他可以来教会, Jadi dia bisa datang ke gereja Di sini bicara apa akan ada urus Tidak ah, apa-apa dia karena otaknya sendiri bisa ada korban. 他看到题目. Dia lihat satu oh, judul, uh, dia bisa korbah sendiri. tidak perlu orang lain korbah pada dia. Jadi banyak perlu orang lain korban pada dia. Dia tidak perlu anak anak korban pada dia. Sudah tidak perlu orang lain laki tidak demikian Enggak enak dengarnya. 5 menit. Soi. Langsung ketiduran. Hsin laki-laki itu capek? puyang. tidak sama. Jadi, ]一点. kita mau supaya laki-laki itu aktif di gereja agak sulit. Tapi Ju Kalau seorang laki-laki, Kalau dia bertekad

bolak balik, tidak bisa ambil keputusan. Kalau saya tarik ke sini gagal, bagaimana? Kalau setengah jalan Tuhan Yesus tidak mau saya, bagaimana? Banyak pikirannya 可是弟兄,只要你决定, dan saudara laki-laki, sekali dia ambil keputusan, dia akan tabrak terus mencintai Tuhan Yesus. Pada saat itulah, laki-laki itu suami itu, menjadi kepala iman, jadi ada satu dua tempat, dua langkah, jadi ada dua istri awalnya membantu suami. istri feeling Karena istri perempuan itu lebih dekat dengan perasaan menjapai, uh, menggapai Allah. 就一直告诉老公, Lalu memberitahukan suaminya. 你要去教会. Eh, ke gereja dong. Uh Jangan sibuk sendiri. 去啦. Ayo ke gereja. Oh Awal-awalnya demikian. Sungguh-sungguh suaminya datang ke gereja. Lalu suaminya akan bicara. ]去做什么? Datang ngapain? Coba lihat di gereja itu ngerumpi semua. Apa baiknya ke gereja? Laki-laki gampang sekali mengkritik. Karena cenderung menempatkan diri tinggi. Saya paling hebat. Tapi akhirnya dia datang. Nah ,一直来,一直来. Dan Istrinya menarik dia datang terus, Shen. Nah, saatnya suaminya menangkap Allah, 每一天想来教会. Setiap hari dia mau ke gereja?" 太太又说了, istrinya gantian bicara, 一直去, Setiap hari ke gereja ngapain? Kan caca, makan juga, caca, uh, perhatikan rumah juga. ]去开会. Mau rapat lagi. seminar. Hari Minggu masih ada seminar. Ah, kok repot sekali saya mau shopping nih. pada saat itulah suami menjadi kepala. 做头了, menjadi kepala, 带领信仰了, Jadi memimpin uh, iman kepercayaan keluarganya. Jadi sama-sama, Jadi kita lihat nih sama-sama ya. 姐妹先, jadi

menghargai menghormati anda akan meremehkan dia Kenapa saya dengar kamu mama saya kasih tahu kamu yang harus dengar sama saya dengar apa dengar firman allah 所以连在一起啊, Jadi menempel itu penting sekali 还没有, Bersatu

<laughs> 所以要守住你的心，然后呢？Jagalah dirimu, jadi jagalah dirimu，不可以欺骗你以前年轻娶的妻子。Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya。写 <noise> 的好清楚啊，所以，清晰的写给苏阿米看，是写给苏阿米看。<noise> 所以这是写给男人看的，就是说神有能力。dikatakan Allah <noise> <noise> Yang Elsa，可是为什么在创造的时候的 package 里面只做一个人呢？Kenapa waktu penciptaan itu dia hanya menjadikan satu orang？意思是说，他只要你黏住一个人。Maksudnya supaya anda menempel pada satu orang。因为他怕你会欺骗你以前年轻所取得的成就。Karena Allah tahu。